Assalamualaikum, hai, saya Amir Amirul Ibrahim dari Seksyen HRA Sirim Gas International dan korang semua berada dalam rancangan Soru Sirim. So, on this episode, saya akan bawa korang ke restoran Ayam Penyet Best yang terletak di dalam bangunan PKNS. So, nak tahu apa yang special, best ke tidak? Jom ikut saya. So, makanan dah pun siap. So, saya akan introduce lah makanan dia. Satu nasi ayam penyet. Inilah menu wajib lah. Nasi ayam penyet ni, harga dia tak mahal, RM12.50 termasuk dengan teh ais. Dan kemudian satu lagi, soto ayam. Dan soto ayam pula berharga RM6.90. Okay, so apa kata saya try dulu soto ayam. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, dia punya rasa sup dia tak terlalu cair. So, kira nice lah. And then dia punya bihun dia pula quite okay lah. Okay, sekarang saya nak try dia punya nasi ayam penyet pula. So, saya try dia punya sup pula. Okay, just nice. Okay, dia punya set ayam penyet ni, dia ada ayam dia, kemudian dia ada dia punya veggie lah, ada tempe, ada timun dan sambal. Okay, saya try dia punya sambal. What that? So, saya try dia punya ayam eh. Okay, dia punya ayam dia rasa okay, sedap. Dengan dia ada dia punya, apa orang cakap, dia punya crunchy-crunchy dia tu. Alhamdulillah, kita dah pun selesai makan di restoran Ayam Penyet Best ni. Sangat-sangat superb, sangat-sangat sedap dan sangat-sangat best lah. So, memang recommended. Korang boleh bawa kawan-kawan korang, family. Lagipun tak jauh pun daripada office. Terima kasih kerana menemani saya pada hari ini. So korang, kalau korang nak tahu lebih lanjut tentang restoran ni, korang boleh layari laman sosial Sirim Gas International. So, jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum. Bye.